Bulan keberuntungan tiap zodiak di tahun 2019, Aries dan Aquarius enak banget, Taurus Pisces kasihan. Berikut bulan keberuntungan tiap zodiak di tahun 2019, bagaimana peruntungan rasi bintangmu? Kali ini Zodiac ID akan memberikan prediksi bulan keberuntungan tiap zodiak di tahun 2019, seperti yang telah dilansir dari Dharma Sensei Instagram. Menurut Dharma Sensei, Taurus harus menunggu sampai akhir tahun. Sementara itu, Aries malah sudah beruntung di awal tahun. 1. Aries 21 Maret 19 April. Keberuntungan menunggumu sejak awal tahun 2019 nanti, Aries. Hal-hal baik akan terjadi ketika kamu memulai bulan pertama di 2019, yakni Januari. Bulan Januari diprediksi akan membawa keberuntungan untuk karir dan kehidupan cintamu. Meskipun agak sedikit drama, ujung-ujungnya akan jadi menyenangkan kok. Beruntung di bulan Januari bukan berarti sepanjang sisa tahun 2019 kamu kadi kurang beruntung. Tetap kerja keras. Bulan Januari akan mendatangkan banyak inspirasi untukmu. 2. Taurus 20 April 21 Mei. Berbeda dengan Aries, kamu tampaknya harus menunggu sampai bulan Desember untuk mendapat keberuntungan. Tenang saja, keberuntunganmu itu patut ditunggu-tunggu kok. Ada kejutan menyenangkan di akhir 2019 nanti. Bulan Desember diprediksi semua puzzle kehidupanmu mulai lengkap. Kamu bisa melihat arah hidupmu. 3. Gemini 22 Mei 21 Juni. Bulan Agustus diprediksi jadi bulanmu, Gemini. Bersiaplah dapat keberuntungan pada bulan Agustus tahun 2019 nanti. Hal-hal yang selama ini kamu tunggu akan terwujud. Bulan Agustus kamu terlepas dari aura negatif, optimisme pun memenuhimu. 4. Cancer, 22 Juni 22 Juli. Kamu harus menunggu sampai bulan September agar harapan-harapanmu terwujud. Hal ini terjadi khususnya di kehidupan asmaramu. Bulan September tahun 2019 nanti, kamu akan memperoleh kepercayaan diri yang tinggi. Akhirnya kamu berani melakukan sesuatu yang selama ini kamu rencanakan. 5. Leo 23 Juli 22 Agustus. Bulan Februari diprediksi akan jadi bulan keberuntunganmu pada tahun 2019 nanti. Di bulan Februari kamu akan penuh dengan motivasi yang kamu butuhkan. Motivasi ini bisa membantumu berjalan di jalan yang benar. Manfaatkan bulan Februari dengan baik, meskipun bulan ini tergolong pendek, Leo. 6. Virgo, 23 Agustus 22 September. Sama seperti Gemini, bulan keberuntunganmu diprediksi jatuh pada bulan Agustus tahun 2019 nanti. Bulan Agustus diperkirakan spiritualitasmu menguat di saat-saat kamu membutuhkan. Dengan mendadak kamu akan melihat dirimu yang sebenarnya. Kamu jadi tahu betapa kuat dan beraninya dirimu sebenarnya. Tak ada yang bisa menjatuhkanmu. Kamu akhirnya sadar bahwa hidupmu ada di tanganmu. Percayalah pada diri sendiri dan tak ada yang bisa menghentikanmu. 7. Libra, 23 September 22 Oktober. Bulan April bisa jadi bulan keberuntunganmu. Di bulan April ini semua berjalan sesuai keinginanmu. Kamu menemukan dirimu di persimpangan. Karena kamu harus memutuskan sesuatu yang sangat penting dan berdampak jangka panjang. Jangan takut membuat keputusan yang salah karena kamu akan menemukan jalan yang benar nantinya. 8. Scorpio, tanggal 23 Oktober tanggal 22 November. Bulan keberuntunganmu diprediksi akan datang pada bulan Oktober tahun 2019. Impian terliarmu bisa terwujud di bulan ini. Kerja kerasmu selama 9 bulan terakhir akhirnya terbayarkan.
kamu pun melihat setiap pengorbanan yang kamu lakukan tak sia-sia belaka. 9. Sagittarius, 23 November 21 Desember. Bulan Januari diprediksi akan jadi bulan yang paling menyenangkan untukmu. Inilah bulan keberuntunganmu. Sambut tahun baru dengan jadi dirimu yang baru. 10. Capricorn, 22 Desember 20 Januari. Buat Capricorn, bulan September diprediksi jadi bulan keberuntunganmu. Bulan September energi dan motivasi memenuhimu dengan luar biasa. Rencana dan tujuanmu bakal tercapai nih tampaknya. 11. Aquarius, 21 Januari 18 Februari. Bulan November diprediksi jadi bulan keberuntungan Aquarius di tahun 2019 nanti. Kamu bisa memperoleh kekuatan dan kepercayaan diri yang kamu butuhkan. Kamu paham betapa pentingnya mempercayai dirimu sendiri. 12. Pisces, 19 Februari 20 Maret. Bulan Desember nanti bisa jadi bulan keberuntungan Pisces. Pisces bisa menemukan penyelesaian masalahnya yang rumit ketika segalanya sudah kacau balau. Bulan Desember Pisces diprediksi akan menjauhi orang-orang yang toksik di hidupnya. Hal ini ternyata bisa membuka halaman baru di kehidupan Pisces. Sekian prediksi tahun 2019 untuk 12 zodiak kamu. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih. Yeah.